Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Najib. <laughs> Oke, okay. uh, jadi pelajaran hari ini kayaknya teman-temannya pada teman-teman pada sibuk, ya, tidak bisa. Jadi, memang seharusnya ini adalah pelajaran hari malam Sabtu kemarin, tapi malam Sabtu kemarin tuh pas ada acara apa ya? Malam Sabtu kemarin kita ada acara apa ya? Malam Sabtu ya? terus malam minggunya kita Saban, terus malam sabtu kita nggak bisa ada, acara. pokoknya intinya malam sabtu kemarin teman-teman ada yang nggak bisa terus kita mau ganti di malam minggu tapi ternyata malam minggu itu uh, kita ada acara saban jadi uh, jadi kita hmm, ganti di malam senin ternyata malam senin teman-teman mungkin sibuk baik sekarang kita ganti format pembelajarannya saya akan kirim video ini ke teman-teman lalu teman-teman akan saya kasih tugas baik oh iya uh, yang kemarin pelajaran kemarin teman-teman banyak yang belum belum kasih uh, pekerjaan rumah ya yang sudah mas erik tapi sebenarnya mas erik sudah saya uh, koreksi itu banyak salahnya atau banyak yang salah mungkin karena kan mas erik di pelajaran pertama nggak masuk nggak gabung ya nggak gabung oke okay. Baik. Eh uh, di saya uh, kemarin pelajaran sampai 14 atau 15, 14 sepertinya. Kalau yang Adin tipe Prosa, ini oh, ini sudah sampai 15. Kita pelajaran kemarin sampai 15, sekarang kita 16. 16 itu kita suruh ngasih jawaban ini kayak percakapan imajin Itu ini kita lewati. Kang yang poin 17 znayu, ne znayu. Znayu, znayu. Zna'yu itu saya tahu, Niznayu itu tidak tahu, saya tidak tahu. Baik, teman-teman, sekarang kita bergeser ke yang halaman ini. Nah, tugas teman-teman nanti kirimkan voice note, uh, baca dari sini: Wiznaite kto to ita', kak nice to ita', kto on eh Di sini ada perbedaan. Wiznetek to itu menanyakan nama. Tapi kalau Wiznetek to on keto on kalau di sini di teks ini itu menanyakan profesinya dia sebagai apa. Ya. Uh, dari mana kita tahu di halaman sebelumnya ada di sini ada siapa? Francois. Ya, Francois. Atau siapalah namanya di situ? Dilihat di halaman sebelumnya. Jadi tugas teman-teman nanti baca ini bisnet tikto eta bisnet katibuzawut, bisnet tiktok on, bisnet tikgi on sijas. Voice note kirim ke nomor saya. Lalu nah ini bisnet to eta, bisnet g eta. Ah kalau teman-teman tahu tadi pakai jawaban yang znayun dapustim. Uh, Contohnya ya zna yu, ya zna yu, ya zna yu, <hesitation> uh, eta, siapa namanya Erik atau Anton, kak yu <hesitation> uh. ah, <laughs> <hesitation> maaf, Bizneti, ketua eta, da ya zna yu, ketua eta, Bizneti ya kak Iu zaut, ya zna yu, yu zaut, siapa, ketua on, profesinya apa, Jadi on, sas, dia sekarang di mana, dia sekarang di mana, <hesitation> 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 Kalau dia di mana, G on nanti tolong lihat ini ya materi sayang yang di Instagram, yang di Instagram hal terusnya itu yang menjawab pertanyaan di di ada Indonesia, Indonesia itu ada menjawab pertanyaan di mana satu dan dua di dilihat. Terus kalau tidak kalau ada yang bingung nanti tanya di grup. to eta nanti dibaca juga Wiznetish to eta untuk latihan kita membaca seperti pelajaran kita biasanya satu-satu kan biasanya uh, bergiliran suruh baca. Вы знаете, что это? Вы не знаете, где это? Oke? Okay. Lalu, вы знаете, что это? Вы знаете, как его зовут? Ini, gambar ini. Вы знаете, какая она? Какая она itu? Какая она? Какая она? Какая она? Itu nanti menanyakan sifatnya. Apakah dia bersih? Apakah dia cantik? Apakah dia kotor? Ya, gitu ya. Nanti teman-teman cari di contohnya kalau dia mau bilang cantik apa eh, bahasanya ini eh, bahasa cantik. Rusianya apa? Ini apa gitu ya. Kalau dia kotor atau kita bersih apa kayak gitu. Nanti eh, komunikasikan. Intinya tugas di nomor poin 17 ini teman-teman harus baca. Ya, baca eh, baca Nah, baca ini teks ini satu-satu kirim voice note ke saya terus nanti tugasnya ditulis ditulis jawabannya nang 18 dialogi dapangite dialogi dapangite dialogi itu artinya dapangite uh, dialogi lengkapi percakapan ini tapi percakapan ini kita suruh membuat percakapan imajiner oke okay? contoh kak was zawud kak was zawud siapa nama anda? Ketowi, profesi anda? Kak Iyo Zawud, terserah siapa mau melanjutkan siapa. Ingat Iyo Zawud, kenapa Iyo Zawud ya? Kto anak, anak sih. Ini berarti ini kebalikannya ya. Kalau di sini kata kalau di ini halaman baris pertamanya ada pertanyaannya. Kalau yang yang di samping kanan baris pertamanya nggak ada, yang ada udah ini. Kita tulis apa? Uh, kita tuliskan apa di sini? Kita lengkapi dengan kalimat apa? Oke? Okay? You zauud Ah, yang 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 ini, yang ini nih, yang saya blok ini, berarti suruh nanya. Ini apa? Ya, ini apa? Ini universitas. <tuh> saya kasih contoh. itu universitas. Uh, kalau ya untuk menanyakan itu kita, struktur kita pilih. Nah, uh, yang baris terakhir itu kepemilikan, possessif, possessif, uh, uh, menanyakan kepemilikan. Kita sudah belajar tentang c, cia, cio, ci, cia, cio. Kita sudah belajar tiga. Itu yang paling uh, paling bawah. Teman-teman nanti tu, uh, tugas juga kirimkan voice note ke ya, ini ya, yang dialogi. Yang terakhir, ini kayaknya banyak ya. Nomor 19, tugas 19. Uh, Wibirite is skobak nožnoj formu slova. Jadi, uh, pravilni viber. Pravilni viber, pilihlah, kita suruh milih mana yang tepat. Pilihlah, pilihan. Uh, Wibirite, Wibirite is skobak nožnoj formu slova. Itu uh, pilihlah kata-kata yang ada di Uh, scope kah apa namanya kayak dalam kurung itu yang yang cocok mana? Contoh saya kasih dua contoh ya. Nanti teman-teman juga baca ini ya baca kirim voice note saya. Contoh eta dalam kurung ada mo, Maya, Moy, Mayo, Bra. Teman-teman pilih -teman mana? Ya ini kan berarti Kalimantan itu sebenarnya ini adalah saudara saya. Oke ini adalah saudara saya. Nah teman-teman milih yang eta maya ili eta moy ili atau eta mayu. Oke. Okay? kemudian kita uh, ya dalam kurung yu yo ih Zawut, Alek. Yu yo ih dalam kurungnya ya, Zawut, Alek. Alek itu nama seorang laki-laki. Jadi ini on. Jadi siapa? Kita mau pakai yu atau yu atau ih. Oke. Okay? Yang ketiga on uh, on student itu gabungannya Alek ya Alek Ochin ah Alek Ochin ah ini kita uh, oke okay. Alek Ochin titik-titik Haro saya uh, Alek Ochin Haro saya Iharoshi sportsman sportsman kah. teman-teman yang sportsman sportsman kah sudah tahu bedanya mana apa sportsman apa sportsman kah. nah sekarang Haro saya Iharoshi ini kita belum belum pernah menjelaskan tentang kata sifat. Hmm, kata sifat di dalam bahasa Rusia. Kata sifat dalam bahasa Rusia itu kayak hmm, gini aja. Haroshi itu untuk cowok, haroshi untuk perempuan. Ya biasanya kalau perempuan itu nanti ada di akhir a atau ya, ya ya. Contoh haroshi, haroshaya, krasivi, krasiwi, krasiwaya. Teman-teman bisa nanti kita didiskusikan di grup ya. Uh, apa uh, di sini uh, ada ini di sini ada apa namanya di bawah ada haroshi haroshaya alek dom doma eta yio yoh hmm. nah kata sifatnya ada apa ada krasivi ada krasivaya krasivi itu untuk laki-laki krasivaya untuk per, uh, perempuan haroshi haroshaya ada apa lagi sudah nah teman-teman nanti kerjakan di kerjakan halaman uh, kerjakan poin 17 18 dan 19. Dan tugasnya selain menulis voice note, kirimkan. Saya mau teman-teman uh, uh, melihat, eh, melatih cara baca teman-teman. Oke. Okay? Sepertinya cukup ya. Seperti biasanya, seperti kita tiga pembahasan. Ya, 17, 18 dan 19. Oke. Okay. Penjelasan kata sifat nanti kita diskusikan di grup. Oke, okay, semoga semuanya lancar. Kita bisa uh, bertemu lagi di kelas ini. Oke, okay, terima kasih. Saya Najib, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.